dikirim banjir bandang, habis ludes, gak tersisa. Tapi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang baginda Nabi, Allah gak turunkan azab. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad rahmatan lil. Bapak Ibu saudara-saudara, apa penyebab baginda Nabi menjadi rahmatan lil alamin? Kita lihat. Di antaranya adalah Nabi Muhammad diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan memperbaharui akhlak manusia. Nabi dengan sepenuh hati, zahir dan batin, cinta dan penuh kasih sayang melayani seluruh manusia tanpa ada perbedaan. Nabi menginginkan seluruh manusia ketika itu menyembah hanya kepada Allah. Bahagia hidup di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Maka baginda Nabi melayani seluruh makhluk manusia dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa? Akhlak modal utamanya. Nabi mengajarkan akhlak bukan cuma kepada seagama, bukan cuma kepada sesama manusia, tapi lebih dari itu baginda Nabi mengajarkan kita berakhlak kepada seluruh makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini. Tuh, yang Kang Deddy tadi sampaikan, bagaimana karakter budaya Sunda erat sekali, bahkan mungkin terinspirasi dengan nilai-nilai Islam. Diajarkan oleh Rasulullah berakhlak bukan cuma kepada seagama, sesama manusia, tapi kepada seluruh makhluk alam ini. Kita umat Islam harus menggunakan akhlak. Nabi pernah mengatakan, "Iza zabahtum," kalau kamu menyembelih hewan korban, jangan menggunakan pisau tumpul. Ini ajaran baginda Nabi tentang akhlak. Kepada makhluk di luar manusia, kita dianjurkan pakai akhlak. Kalau kamu menyembelih hewan korban, jangan menggunakan pisau tumpul. Kalau pengen motong ayam, asah dulu pisaumu. Jangan motong ayam menggunakan pisau tumpul. Kenapa? Itu tidak berperi kebinatangan. Akhlak kepada seluruh makhluk. Ada lagi dalam fikih, babul baul, makruh. Makruh itu sebaiknya hindari. Jangan buang air kecil di atas tanah yang berlubang. Enggak boleh kencing di atas tanah yang berlubang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlubang itu ada semut lagi pada rapat membahas tentang pemenangan pilpres. Apa dosanya itu semut pada mati gara-gara kita kencingin? Berakhlak kepada seluruh makhluk Allah. Maka baginda Nabi diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak manusia. Kepada siapa? Yang pertama sudah barang tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai iman. Bapak Ibu saudara-saudara, begini. Baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dinas aktifnya enggak kurang 23 tahun. Dalam waktu yang demikian singkat, kok berhasil membawa pembaharuan terhadap manusia? Apa metode yang ditawarkan baginda Nabi dalam menyebarkan agama Islam? Pertama, metode yang digunakan. Di antara sekian banyak metode, Islam 23 tahun diemban baginda Nabi membawa perubahan. Metode yang beliau
gunakan pertama taklilu takalif, menyedikitkan beban. Ini bagian dari akhlak. Dalam bahasa Jawa disebut ngewong kewong. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Islam turun ajarannya bukan ingin menambahi beban manusia, tapi kehadiran agama Islam, syariat Islam sesungguhnya ingin mengurangi beban kehidupan yang sudah dialami umat manusia. Bohong kalau ada orang yang mengatakan ajaran Islam itu sesungguhnya membebani manusia. Bohong besar. Kalau ada yang ngomong kayak gini, itu orang goblok. Goblok tahu goblok. Bego. Bego, nyaho, bego. Koplok. Koplok, tahu koplok. Minum es di tiup, koplok. Justru syariat Islam ingin mengangkat kesulitan yang ada dalam diri manusia. Maka metode yang digunakan baginda Nabi, taklilu takalif, menyedikitkan beban. Begini, sholat wajib berdiri. Sholat wajib gak berdiri? Wajib. Pak, saya kalau sholat berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran pak. Boleh gak sholat sambil duduk? Boleh. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Saudara ingat, kalau kemampuan kita mengerjakan satu ibadah berkurang, maka penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Jadi syariat Islam, ajaran Islam enggak kaku, enggak ribet. Kadang-kadang otak kita yang bikin ajaran Islam jadi ribet sendiri. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, bujur ambein pak. Bujur naon bujur. Boleh gak sholat sambil berbaring? Boleh. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Kenapa? Kemampuan mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya ikut menurun. Islam itu gak maksakan, sesuai dengan kemampuan. Pak, saya sholat berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok pak. Boleh gak sholat pakai isyarat? Boleh. Lihat betapa hebat ajaran agama kita di Islam. Enggak memaksakan, justru mengangkat kesulitan yang ada pada diri manusia. Sholat wajib berdiri. Kalau enggak mampu, boleh duduk. Kalau enggak mampu, boleh berbaring. Kalau enggak mampu, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih enggak mampu, bawa ke tajuk gede, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Ini bagian dari akhlak. Ngewong kewong, ngorangin orang, hormati orang lain. Jangan berharap kita mau, kita akan dihormati orang, tapi kalau akhlak dan tingkah laku kita mengecilkan dan mengerdilkan orang lain. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Dulu di zaman baginda Nabi, ada orang laki datang tergopoh-gopoh lapor. Halal tu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka ku naon kau. Ini sahabat dari Bumur Sari rupanya ini. Celaka kenapa? Anu ya Rasul, siang-siang waktu bulan puasa, saya sama istri gak kuat, terpaksa saya nyelono. Rupanya pengantin baru sahabatnya, tegangannya tinggi, sahwatnya masih gede.
tapi bagus melanggar perintah, jujur lapor sama Nabi, ngaku. Siang-siang bulan puasa saya sama istri gak kuat ya Rasul, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong, nyelonong. Ya sudah, kalau kamu melanggar perintah, bayar denda. Nih lihat konteksnya, taklilu takalif, menyedikitkan beban. Kemampuan mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya ikut menurun. Islam bukan agama yang memaksakan. Ya sudah, kalau kamu melanggar perintah, kamu bayar denda. Apa dendanya ya Rasul? Merdekakan budak. Saya gak punya budak ya Rasul. Gak punya? Gak punya. Yang kedua, kalau kamu gak punya budak, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Gak boleh diselak-selik. Sanggup? Gak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan. Yang sebulan saja saya nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan bisa 2 kali nyelonong? Kalau kamu gak sanggup, yang ketiga lah, kasih makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. Takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Gak sanggup ya Rasul. Jangan ngasih makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah masak, sehari masak, 3 hari libur. Nabi masuk ke kamar, gak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, ini korma bawa pulang, nanti sampai kampung lo sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah. Apalagi di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apes semua orang. Nabi senyum, kemudian beliau berkata, ya sudah kalau begitu bawa korma ini pulang, kasih makan anak istrimu. Lihat, kemampuan mengerjakan ibadah yang berkurang bukan denda yang dia dapat, tapi sekeranjang korma sedekah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklil takallif, menyedikitkan beban. Yang kedua, dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun baginda Nabi berhasil membawa perubahan terhadap kebudayaan manusia. Metode yang digunakan, ana awwalun wajibun ma amartu bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada para sahabat. Orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Mendengar sejarah yang mengharukan di Cilodong. Pak Haji Deddy tadi kemarin siang ngasih tahu saya sedikit sejarah Cilodong. Seperti Keramat Tunggal di Jakarta, Doli di Surabaya, Saritem di Bandung, dan di Purwakarta, Cilodong. Saudara, saya tahu namanya, jangan dianggap saya donatur. Kang Deddy bilang bahwa tempat ini memiliki sejarah panjang. Sebagian besar muslimah-muslimah kita salah jalan. Tapi karena persuasif pendekatan yang dilakukan oleh Kang Deddy, semuanya atas izin Allah bisa terlaksana memanusiakan manusia. Tadi Kang Deddy sudah nyampaikan, tengah malam door to door, ketika aparat-aparat yang lain tidak mampu untuk menggeser dan menggusur lokalisasi ini,
Kang Deddy turun sendirian. Dilakukan dialog door to door. Metode itulah yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh Kang Deddy. Ana awwalul wajibun ma amartu bih. Aku orang pertama yang turun langsung. Bawahan kalau menyelesaikan masalah itu bisa ada dua. Pertama emang selesai beneran. Yang kedua ABS. Asal Bapak senang. Saya tahu betul karakter Kang Deddy karena kami ini sudah lama dari zaman almarhum K. Haji Zainuddin MZ. Beliau kawan akrab. Bapak Ibu, soalan kepada Allah. Sejarah juga kita baca. Nabi Muhammad kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin rukuk dan sujud. Dosa sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tapi Nabi Muhammad kalau sholat tahajud kaki bengkak karena rajin rukuk dan sujud. Saya tahu orang-orang umur sahih banyak juga yang kakinya pada bengkak. Asam urat sih itu urusan lain. Ana awwalul wajibun ma amartu bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Sekarang ini sebagai sebuah bangsa kita krisis figur, krisis panutan, krisis contoh. Kenapa? Karena para pemimpin-pemimpin kita jarang sekali yang mengikuti apa yang sudah jadi metode baginda Nabi. Ana awwalul wajibun ma amartu bih. Yang ada malah sebaliknya, tidak samanya mulut ucapan dengan perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Maka tidak heran kalau dalam waktu yang begitu singkat 23 tahun lamanya Nabi berhasil membawa perubahan. Di awal tadi saya katakan baginda Nabi diutus menyempurnakan akhlak manusia. Yang terpenting adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ketika itu manusia tidak berakhlak, bahkan tidak mengenal akhlak kepada Allah. Nabi diangkat jadi Rasul itu umur 40 tahun. Dakwah ngumpet-ngumpet 3 tahun. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Dakwah ngumpet-ngumpet 3 tahun. Enggak digaji, enggak ada fasilitas, enggak dapat beras. Dakwah 3 tahun dapat pengikut enggak lebih dari 11 orang. Enakan jadi merbot tajuk gede. Bentukan-bentuk aja nanti digaji sama beliau. Nabi dakwah 3 tahun ngumpet-ngumpet dari pintu ke pintu, enggak digaji, enggak dapat fasilitas, enggak punya tunjangan. Yang ngikut enggak kurang 11 orang. Zaman sekarang calon presiden mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye yang pilih cuma 11 orang. Ubah. Betul. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, turun perintah Allah. Fasda bima tu'mar. Muhammad, dakwah Islam gak usah ngumpet-ngumpet lagi, terang-terangan saja. Dakwah dimulai secara terbuka. Nabi mulai dibuli. Itu tadi yang Kang Deddy lagi sampaikan. Proses, perjuangan itu proses. Ketika dakwah terbuka dilakukan,
Nabi mengalami intimidasi, berbagai macam rintangan, proses. Bola-bola dikumpulkan pemuka-pemuka kafir Quraisy dekat Ka'bah. Untuk kali pertama, baginda Nabi pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka sontak berkata, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Karena Anda Muhammad dari kecil tidak pernah dusta. Nabi bergelar Al-Amin. Anda dari kecil tidak pernah bohong Muhammad. Itu sebabnya kami percaya. Oke? Kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan, Anqizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini mengajak manusia berakhlak kepada Allah. Dengar pidato Nabi kayak begini, Nabi langsung dibuli. Beliau mengajak manusia menyembah kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy langsung ngeluarin patung-patung berhalanya. Dijejerin dekat Ka'bah, enggak kurang patung itu 360 buah. Mereka bikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, lalu mereka sembah. Yang kaya bikin patungnya dari emas. Selesai jadi patung, disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin benar bikin patung dari adonan tepung. Selesai jadi patung, disembah. Rapi nyembah, buatannya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju, diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, mulai satu-satu dipretelin. Inilah yang disebut zaman jahiliyah. Adapun peradaban orang-orang ketika itu sudah sangat maju. Senjatanya pena, itu yang tadi Kang Deddy katakan, puisi syair. Peradabannya sudah maju, tapi jahil dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah membuktikan cuma waktu itu saja ada orang tega sampai makan Tuhannya. Jahil. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita semua umat Islam ini mengenal dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jaga akhlak kita kepada Allah, artinya jaga nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karunia yang terbesar. Iman inilah yang insya Allah menyelamatkan kita pasti dari hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, selama kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.